Kali ini saya akan mencoba menginstal aplikasi MATLAB versi Crack. Kenapa menginstal aplikasi ini? Karena sebelumnya pada Octave itu ada beberapa packages yang bermasalah dan belum ketemu solusinya hingga hari ini. Jadi MATLAB ini akan digunakan untuk kebutuhan di kampus untuk pembelajaran saja. Kira-kira seperti itu. Nah, link download untuk MATLAB ini 2018B akan saya letakkan di grup deskripsi YouTube. Kebiasaan ngomong grup ini. Oke, saya akan ikuti langkahnya. Ini filenya saya akan coba open terminal. Oke, sudah terminal. Lalu sudo mon. Yang pertama ya DVD-nya MATLAB DVD 1 download dari show / mnt / cd-rom min o. Oke, kalau tidak ada folder ini berarti kita disuruh bikin folder dulu. Oke, kita jalanin lagi. Oke, sudah kira-kira. Lalu masuk ke foldernya, sudo mnt cd-rom install. Oke, pilih yang ini, use file installation key. Lalu copy yang ini seperti biasa, accept, create key, last space. Next. Nah, di sini saya akan coba hilangkan ini karena tadi ketika di sini ada yang macet, ada yang kurang filenya. Oke, install. Sebentar, share local. Oke, tinggal di next aja. Oke, sambil menunggu instalasi akan saya pause dulu videonya. Tes. Oke, baik. DVD 1 sudah selesai. Sekarang akan dilanjutkan ke DVD 2. Nah, muncul seperti ini. Lalu sebentar. Oke, DVD yang pertama di unmount gitu ya. Kan kayak yang baru tadi. Udah di unmount, lalu di mount ke CD yang DVD yang kedua. Sudo mount. Sebentar. Ini berarti bukan di sini. Itu mount, terlalu MATLAB CD 2 downloader / mnt / cd-rom. Dan di mount, lalu continue MATLAB installer, coba kita klik OK. Oke, harusnya udah jalan misalnya. Saya akan pause. Oke, sepertinya sudah selesai, lalu muncul seperti ini. Kira-kira dia minta file yang lain lagi, support compiler ini. Kita nanti itu belakangan saja. Sekarang saya next dulu. Oke, finish. Selesai, semoga tidak ada masalah. Berikutnya adalah replace. Ini crack-nya saya sudah ekstrak folder bin. Lalu itu dia ke user local MATLAB. User itu sepertinya ada di sini, user local MATLAB dan 2018B bin. Tidak nah, bisa berarti pakai root. Nah, sini bolehnya bisa di paste lalu di replace all. Oke, udah saya plus run MATLAB for first time. Jadi copy aja. Kita mau jalan lah, activate
manually without internet. Next, lalu provide MATLAB Advanced Build Linux. Oke, di dalamnya ya. Tadi kalau nggak salah saya taruh di desktop bin. Sebentar, sini ya. Oh ya, belum saya ekstrak. Standalone di ekstrak ke desktop. Ekstrak. Minta password. Oke, terus sekarang harusnya sudah ada di desktop. Bentar, di terus dulu. Tuh, sudah desktop. Bisa standalone. Recovery Design Standalone LEC. Nah ini ya, di Home Andika Desktop. Ini saya ambil pamahnya lah, pakai manual gini aja. Oke, berhasil. Sebentar, Design Spell Run. Coba di run lagi. Perintah MATLAB apa ya, saya kurang lupa ingat. Nah ini kayaknya ada yang kurang filenya, tapi tidak masalah, kita coba dulu sebentar. A2 B3, lalu C A plus B C5. Oke, percobaan yang sederhana banget untuk ngetes apakah MATLABnya bisa dipakai atau enggak. Oke, sekian dulu instalasi MATLAB R2018B pada MX Linux. Semoga bermanfaat.